Selamat siang. Kebetulan hari ini tanggal 24 bulan 10 2023. Kebetulan saya di medianya Pak Sahali atau Mr. Bang Sahali ya. Ada kabar baik buat pengusaha yang punya niat untuk investasi. Mau jual lahan sawitnya. Lahan sawitnya berapa? Saya wawancara ke Mr. Bang Sahali atau Pak Sahali. 6 hektar sebuah tanah. Ya, ngomong terus. 6 hektar. Kalau umpamanya bersih lah dek-dek itu ini lagi, urus semua segala surat-suratnya, urus yang tukang beli. Nanti 2 miliar lah, semua-mua lah. Rumah tinggal nunggu. Muka tambak udang bisa, sawit itu istilahnya dihitung-hitung, istilahnya kalau sedang ini per bulannya masih dapat sekitar 20 lebih juta per bulan hasilnya. Berhubung saya ini udah tua, gak mau lagi diem di hutan payah-payah tuh, maksud no diem di kampung, gak dia diem di kebun lagi. Jadi itulah kalau siapa yang berniat, datanglah ke sini. Kapan waktunya hubunglah sama Jim. Di WA 0823 7186 0725. Jadi hubunglah dengan Jim, istilahnya dia bisa bawa sini diperiksa. Kalau sesuai istilahnya itulah, saya maunya bersihnya itulah. Saya tidak ada banyak cepita-cepita situ ini itu ini. 2 miliar saya akan berangkat. Saya diem di sini sudah 20 lebih tahun usaha kebun ini. Kalau hasil kebun saya lumayan, umpama per bulan per bulannya ke belakang kemari masih dapatlah per bulannya 20 sampai 20, tapi itu sawitnya juga belum nambah. 20 apa? 20 juta. Oh, 20 juta. Oke. Okay. Nah, sekarang istilahnya sawit itu yang baru nambah lagi, istilah baru hasil itu yang kurang lebih dari 2 hektar lah, 200 lebih batang lagi. Itu baru sekitar 2 tahun, 3 tahun lah umur. Jadi jumlah sawit ini mungkin kalau dihitung-hitung kan mungkin ribuan lah batang semua ya. Tanah sekitar kurang lebih dari 6 hektar. Kalau berminat, bos-bos yang kepingin istilahnya punya lahan sawit atau membangun apa ya terserah lah, kalau sudah sedikit jadi artinya saya tidak bohong. Kalau mau biar datanglah kapan waktu. Apa lagi mau diomongin, Bang Sali? Sudah. Gitu aja ya. Okay lah kalau gitu ya. Karena cukup jelas penjelasannya. Saya fotoin dia punya sekitar saja ya. Tidak bisa difoto semuanya ya. Lokasi Menduyung ya. Bangka Barat, 32 kilo dari Kota Mentok, ibu kota Mentok, Bangka Barat. Oke, ya. Jadi dari Kundi, habis Kundi, Anyai, Belanak, Menduyung. Itulah lokasinya. Oke, Sungai Menduyung, ya. Pelabuhan Menduyung. Oke, saya foto, selesai wawancaranya ke Pak Sahali, Bang Sahali, Mr. Bang Sahali. Oke, ya, luar biasa. Dia punya sawitnya seperti ini, video. Ini dia punya rumah, ya. Punya rumah, semuanya. Oke, sekian dulu. Pemandangannya, Anda mau untuk tambak udang bisa, atau mau meneruskan sawitnya bisa, ya. Tidak jauh dari Tanjung Tada, nanti Anda bisa tonton video-video saya di Tanjung Tada, wisata Tanjung Tada, ya. Oke, sekian, terima kasih. View-nya di sana, yang arah ke Tanjung Tada, ya. Pemandangannya luar biasa, sawitnya, ya. Di bawah itu ada yang masih baru tanam-tanam, ya. Oke, sekian, terima kasih.